Good morning, friends. How are you today? I hope you are happy and healthy. Today, we will try our experiment of frozen and melted. Hari ini, kita mau melakukan percobaan sederhana. Nah, kita butuh air hangat dan juga gula. Juga gelas dan tempat untuk kita membuatnya. Bagaimana cara membuatnya? Pertama-tama kita tuangkan dulu ya, air ke dalam gelas. Lalu, kita akan mencampur air hangat ini dengan gula. Okay, gula bahasa Inggrisnya sugar. Ah, how many spoons do you like? Okay, we try. 1, 2, 3, 4. Okay. And let's stir. Aduk. Lihat teman-teman. Gula yang kita aduk dengan air hangat akan bercampur. Dan pasti rasanya apa ya? Kita coba. Okay, let's try. Rasa air ini setelah dicampur gula adalah manis. Alright, this is nice. Air manis. Sekarang air manisnya kita tuang dulu ke dalam wadah. Okay, kita tuang ya teman-teman. Pelan-pelan saja. Wow. Nah, setelah dituang, kita akan taruh ke dalam kulkas. Oke. Okay, teman-teman, sekarang kita masukkan air yang sudah dicampur dengan gula tadi, air manis ini, ke dalam kulkas. Okay, we put in the freezer. Supaya, wah, apa yang akan terjadi? Oh, kita tinggal dulu seharian. Kita main. Bye-bye. Hello, friends. Kemarin kita sudah mencampur air dengan gula dan kita sudah tinggalkan di dalam freezer. Hari ini kita lihat ya apa yang terjadi dengan air yang sudah bercampur dengan gula kemarin. Oh wow, lihat this frozen membeku menjadi es teman-teman. Nah sekarang kita akan taruh semua es ini di atas piring dan kita lihat ya apa yang akan terjadi. Yuk. Baiklah teman-teman, kita butuh wadah dan juga kita akan coba taruh semua esnya yang sudah membeku frozen di sini. Wow. Apa yang akan terjadi ya teman-teman kalau kita membiarkan esnya di udara terbuka. Kita tunggu dulu ya. Wah teman-teman, lihat. Setelah beberapa menit, air esnya sudah mencair. Mencair bahasa Inggrisnya melted. Frozen, membeku, melted, mencair. Oke teman-teman, tolong kirimkan video saat teman-teman melakukan percobaan ini. Terima kasih, semangat bermain dan belajar. Bye!